Okay, hai. Assalamualaikum. Selamat pagi akak-akak sayang semua. Salam ceria, salam bahagia. Salam emas Anwar Igawan Setia Wanita. Okay. Hai, hai, hai semua yang baru tonton, yang baru join, yang baru tengok live Mira. Selamat pagi akak-akak sayang. Apa khabar untuk pagi ni akak? Okay, moga sihat-sihat selalu, ceria-ceria selalu. Okay, untuk pagi ni, nak cuci-cuci mata. Mira tak review item yang kecil-kecil hari ni. Mira review item yang besar-besar. Okay, supaya akak yang tengok live kita ni, yang join live Mira ni tahu. Oh, Anwar ni ada jugalah item besar-besar. Item yang berat-berat ada. Cuma kita jarang tunjuk. Sebab apa? Majoriti pembeli online dekat kita ni semua suka beli yang itemnya kecil-kecil, yang bajet-bajet, yang mampu milik. Sebab tu kita jarang tunjuk. Okay, tapi kali ni untuk penggemar item-item besar, design-design yang besar, design-design orang kata harga keras lah sikit. Lebih kurang harga keras lah ni. Okay, RM10,000 ke atas, berapa belas ribu ke atas, boleh tengok lah Mira. Okay, nak cuci-cuci mata, kebetulan nanti mana tahu rezeki satu hari nanti kan. Dengar-dengar cerita akaun 3 tu dah nak boleh buat dah bulan Mei ni. Mana tahu nak lekatkan duit dekat akaun 3 tu, dekat barang kemas. Boleh beli, okey. Boleh beli, boleh buat sekarang, okey. Yang ni nampak tak? Okey, orang kata untuk simpanan masa depan, daripada terbiar macam itu, baiklah awak beli emas, lekatkan dia dekat emas. Lagi better, lagi elok lah sebenarnya. Okey, sebab emas ni simpanan jangka masa panjang lah. Bukan beli hari ni, esok dah tolak. Tu rugi. Beli hari ni kena 4-5 tahun dulu, baru boleh tolak, baru untung, tak rugi. Okey, untuk item pertama, hai selamat pagi. Hari ni harga emas kita RM383 harga per gram Duffy Upal, okey. RM383 harga per gram Duffy Upal. Okey, untuk hari ni harga emas kita RM383 harga per gram Duffy Upal, okey. 383 harga per gram Duffy Upal. Postage boleh tambah RM10 Semenanja, RM20 Sabah dan Sarawak lah. Ataupun kalau akak ada item yang akak nak tengok tapi tak ada kat bawah ni, contoh awak bajet RM500 cincin. Okey, boleh boleh komen dekat bawah, nanti Mira tolong admin carikan. Okey, untuk hari ni Mira tinggalkan nombor telefon admin online Fina. Jadi kalau akak ada sebarang urusan pembelian ke, nak tanya trade jual beli emas putus, emas rosak, emas tak pakai, gold bar nak tolak, nak jual, nak ambil duit, nak ni, nak tu, semua boleh direct WhatsApp dengan admin. Tekan saja link yang ada di bawah. Okey, biar nak up dengan item pertama. Okey, item pertama Mira nak review. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, kita ada cincin ni. Tengok Mira pakai. Masya Allah. Ini memang tak minta yang lain. Nak tengok rantai tangan padu yang cangkuk petak tu. Padu cangkuk petak. Yang ini berat dia. Sekejap.
Berada 24 gram. Boleh. Harga RM9,500. Boleh. Sekejap lagi Mira reviewkan. Okay. Kak Nurida ni. Ma, minat padu. Bagus. Padu ni desainnya memang cantik. Hello. Okay. Yang ini ya. Mira tunjuk rantai cincin. Untuk yang ni cincin design fashion. Mira tak ingat. Dia ada nama dia ni. Tapi Mira tak ingat nama dia apa. Okay. Cincin ni memang cantik lah. Orang kata cantik. Memang cantik. Memang pakai seketul dia je. Dia macam geng-geng Adira. Dia pakai seketul je. Dia tak perlukan kawan-kawan kiri dan kanan. Dia tak perlu. Pakai seketul. Dah cantik. Dah elok. Ini tinggi sikit eh. Nampak tak design dia sedikit tinggi. Jadi pakai hari-hari memang kena hati-hati. Kena cermat. Yang ini berada 13.69 untuk saiz 12. Okay. 13.69 untuk saiz 12. Harga RM5,243. Untuk cincin design bunga. Ini Mira tak tahu. Tak ingat nama dia apa cincin ni. Tapi dah ada nama eh. Cincin ni memang cantik. Ini STM je. Mira cek STM ke bukan? Ya, ini STM punya pattern eh. Jadi kalau siapa yang kenal. Siapa yang tahu STM punya pattern ni, dia memang orang kata selesa untuk dipakai. Selesa untuk dipakai. Design pun nampak besar. Nampak cantik macam ini. Dia panjang. Bawah dia ni memang tebal lah. Jadi kalau siapa nak puas hati lah ni. Pakai je di tengah. Saiz 12, berat dia 13.69. Okay, saiz 12, berat 13.69. Harga dia RM5,243. Okay, RM5,243 untuk cincin design dia akak fashion dengan berat 13.69, saiz 12, RM5,243 untuk cincin fashion. Memang cantik, okay. Nampak tak? Dia punya tepi dia tu, dia punya bawah dia tu, tengok ni, tebal, memang tebal. Dia tak dinafikan. Okay, nampak dia punya design ni pun hello. Hello, cantik pun cantik. Okay, harga lah untuk yang ini akak sayang RM5,243. Okay, nak boleh komen lah harga. Okay sayang, kalau nak boleh komen lah harga. RM5,243. Okay, next item. Rantai tangan padu ni akak yang bertanya tadi. Okay, yang padu ni 24 gram. Okay, siapa yang dah pernah pakai padu, dia memang tahu dia punya ketahanan, dia punya lasaknya pattern tu macam mana. Bekas 3 ambil ke? Bekas besar. Besar. Pasti. Tak kan? Tiga tu tak payah ambil. Dah banyak dah belakang ni. Tiga ni dah ada empat dah belakang. Okey, yang ini Mira ada rantai tangan eh. Rantai tangan padu. Okey, dia beza tau. Kak tengok eh. Yang ini berat dia berapa? Okey, nampak tak beza? Mira tunjuk beza antara dua design yang padu dengan kosong. Jadi baru nampak, okey. Dua design ni, satu design padu, satu design kosong. Berat lebih kurang. Yang ini 24.96 dekat 25 gram. Yang ini 25.94. Bezalah. Berat sikit. Beza sikit je. Kak, ini dua design, dua berat yang hampir sama. Tapi dia punya fizikal dia yang berbeza, okey. Nampak? Dia punya design padu dia beza. Dia punya design yang kosong ni pun bezalah. Antara dua ni, kalau akak tanya dengan Mira, mana yang lebih tahan? Jawapannya yang padu. Okey? Lebih tahan, lebih secure, lebih apa nama? Lebih sesuai dipakai harian, sesuai dipakai lasak. Okey, jadi adakah kalau yang kosong ni nak pakai harian tak sesuai? Boleh. Yang kosong nak pakai harian, nak buat basahan boleh. Cuma ketahanannya kurang. Dia sama. Pattern ni nak pakai harian, dua-dua ni nak pakai hari-hari buat basahan boleh. Cuma ketahanannya kurang. Yang kosong ni ketahanannya kurang. Kelebihan kalau yang kosong, dia nampak besar, dia nampak lebar. Jadi nampaklah dua design yang berbeza, okey.
Ha, nampaklah dua design yang berbeza. Berat lebih kurang eh. Berat lebih kurang. Okay, kalau akak memang peminat item yang besar-besar, suka design yang besar, yang nampak lebar, boleh ambil design kosong yang macam ini. Kalau akak memang pakai, tak suka pakai, nak pakai hari-hari kan. Kalau pakai hari-hari, kita takut pakai besar-besar ni kan, orang nampak risiko untuk kena kena tu, kena ni. Nampak tak? Risiko kuat lah, risiko tinggi sikit. Tapi kalau nak ambil yang ini, boleh, tak ada masalah. Yang ni jadi tak risaulah kalau untuk kita pakai hari-hari buat basahan lah. Okay, Amira pun ada pattern macam ni, lebih selamat. Okay, pakai hari-hari pun okay lagi. 24.96 dengan saiz 17.5. Okay, 17.5. Harga lot RM9,559. Okay, RM9,559. Berat 24.96 untuk rantai tangan. Okay, yang ni gancu petak. Special yang ni dia gancu petak. Cincin fashion nak saiz 14, bajet 500, ada tapi lasak dan nampak besar. Okey, kalau nak lasak dan nampak besar, akak takkan dapat dengan dua barang tu lah. Maksudnya, lasak nampak besar tak boleh dapat. Kalau nak yang lasak, dia akan dapat yang kecil. Kalau nak nampak besar, dia akan dapat yang kosong. Dia macam itu. Saiz 14, kita kena tengok dulu eh. Okey, yang ini eh. Cuba Mira letak dekat tangan. Okey, boleh kak yang ini. Ini lebar dia dalam 0.8 eh, tak sampai 1 cm. Nampak? Tak sampai. Sampai 1 cm. Tapi ini kalau jenis saiz tangan kecil, ini panjang dia 17.5. Kalau kat saiz tangan macam Mira, kan Mira pakai 16.5, 16 cm, boleh potong. Okay, 16.5, 16 cm, boleh potong, tak ada masalah. Harga kira macam nak timbang berat baru. Okay, untuk pattern ni design bunga melon eh, sangat cantik. Bunga melon ni dia tak lebar tapi dia tebal. Dia tebal, dia punya sambungan dia ni. Nampak ni beza yang padu. Nampak eh, dia beza yang padu. Bagi Mira nak tunjuk dekat akak ni, bagi akak puas hati. Okey, beli online dengan kita puas hati. Cantik pun cantik. Antara design yang Mira ambil kenaan, yang Mira suggest kalau akak memang minat design padu lah. Harga yang ini akak RM9,559. Okey, Mira rata ni mesin bawah 2 grade ada tak? Panjang 47 atau 49. Kakak-kakak Aris. Okey, terima kasih atas pertanyaan kakak-kakak. Okey, untuk akak-kakak, panjang 47, 49 tak ada. Kita ada panjang 44 atau 45 lah. Standard berat dia 1.82 pattern mesin. Okey, 1.82 pattern mesin. Harga lebih kurang dalam RM697. Kalau kakak-kakak okey, kita ambilkan, kita reviewkan, okey? Yang ini. Okey, yang ini eh, RM9,559. Kalau nak boleh komen lah, hargalah. RM24,96, panjang dia 17.5, 1 gram yang terlebih. Ada customer lagi? Tak ada dah. Okey, RM9,559. Okey, rantai tangan design padu. Memang cantik. Helok pun helok. Kalau akak memang nak design yang padu, yang tahan, yang tebal, boleh ambil pattern macam inilah. Okey, cantik pun cantik. Pakai hari-hari buat basah tak perlu risau eh. Pakai tak payah buka 10 tahun pun okey. Okey, yang ini akak. Memang cantik. Subang paku ada tak sis? Cuba review. Ada sayang, subang paku. Akak yang ini. Subang paku akak. Okey, Mira ada subang paku. Untuk subang paku ni, dia jenis lol lipop. Kalau akak jenis takut kan, bahagian belakang ni sedikit tajam. Jadi kalau akak risau ataupun takut bahagian belakang ni merosakkan, apa nama, sakit dekat telinga belakang, merosakkan telinga tak logik. Okey, yang ni sakit dekat bahagian belakang. Akak, yang ini boleh je, kita ada jual stopper lah. Stopper yang getah tu, itu pun ada jual juga. Satu pieces RM1 sahaja, RM1 saja. Berat dia 1.18, harga RM451. Okey, RM451. Akak-akak, sekejap lagi Mira reviewkan eh, rantai leher mesin ni yang berat 1 gram lebih. Sis, loket bajet RM500 ada tak? Loket bajet RM500. Kalau RM500 bagi dengan 383 boleh dapat 1.30. Akak, kita ada loket 2 shilling. Akak nak tak? Design lain ada tak? Ada ke suam paku design lain? Tak kisah lollipop ke tak. Oh, ada LV. Boleh, boleh ambil. Okay, ada LV. Design lain, ada LV ya. Sekejap ya, Kak Mira minta tolong admin carikan. Okay, Kak Atika sekejap. Yang ni harga dia RM451. Nak boleh komen lot harga RM451. Lot harga RM451. Lot harga RM451. Untuk berat 1.18. 45 pendek lah Mira. Dewasa pakai ke kakak-kakak? Kalau dewasa, dia pakai para-para tulang leher. Dia pendek, tapi pendek yang tak sampai tulang leher. Tak tulang leher. Pendek yang tak tercekik lah. Maksudnya, dia pakai segi okey. Kalau kena tengok pendek para mana, boleh WhatsApp dengan Amy.
Okay, boleh WhatsApp dengan Amy nanti saya tunjuk paras mana kita pakai. Sebab nak tunjuk dalam ni tak boleh kak? Bahaya. Okay, yang ini. Okay, 1.66 ya. Yang ini 1.66 darat dengan 383. Harga dia 635. Okay. 635. 635. Okay, yang ini. Okay, kakak WhatsApp. Okay, okay kakak Aris. Okay. Yang ini RM635 saja ya. Panjang dia 45. Harga 635 lah. Kalau nak boleh komen lah harga. Okay. Kalau nak boleh komen lah harga. Ataupun kalau nak senang kakak-kakak boleh WhatsApp. Sebab akak ni kan nak tengok orang telinga parah mana. Nak tengok orang telinga ni parah mana. Kena pakai. Aku sudah WhatsApp dah. Okay. Segen berapa hari ni? Hai Kak Ain A. Rahman. Hari ni segen 383. Harga per gen dah free upaya untuk semua item. Rantai leher tu boleh potong lagi ke sis? Awak nak potong berapa cm? Kena tengok sebab 45 ni dah pendek. Sebenarnya rantai leher ni tak boleh dipotong. Kalau awak nak potong lagi pendek, kena tanya. Amira kena tanya. Berapa cm nak potong? Nak buat berapa cm? 40 ke? Sebab dia 44. Nak buat 40 ke? 37 ke? Boleh komen dekat bawah. Okay? Okay. Nanti kita tanya manager dulu. Boleh ke tak? Okay? Okay, next yang ni ya. Subang Paku, akak yang bertanya tadi. Ada tak akak yang bertanya tadi tu dalam live kita ni, Kak Atika Azhar? Okay, Kak Atika, Mira ada Subang Paku yang ni corak dia LV dengan berat 1.25. Okay, Subang Paku LV, corak dia 40 cm. Corak dia 40 cm pula. Corak dia LV, berat dia 1.25, akak Atika. Harga dia 1.25, darat 383. Harga 478. Okay, 478. Nak jadikan 40 cm. Boleh ke? Boleh potong ke 40 cm? Tak, ni Ni orang lain. Orang lain tanya. Okay, yang ini ya, 478. Yang ni Subang Paku. Style dia, pattern dia, pattern LV. Okay, design dia design LV lah. RM478. Yang ni Paku. Okay, Paku LV. Kalau nak yang lain, yang ni Mira ada Paku yang jenis separuh bulat. Okay, yang ni berat dia lebih kurang 1.84. Sedikit berat lah. Harga pun dah lebih daripada 500. Okay, yang ini. Yang ni Subang Paku separuh bulat. Satu lagi pattern yang macam ini. Nampak tak? Comel je. Yang ni pun Paku juga 1.95. Harga 600 lebih lah. Dekat 700. Okay, yang ini akak. Okay, selamat pagi Mira. Hai, selamat pagi Kak Cik Fariza kita. Selamat Hari Raya juga. Hari ni Hari Raya yang ke 18 Syawal lah. Hari ni dah 18 Syawal. Sedar tak sedar 18 Syawal dah kita. Dah nak habis dah raya. Dah habis ke pergi open house tu semua masing-masing? Okay. 44 kan tu? Okay, next item Mira nak review. Okay, next item Mira ada. Rantai tangan. Yang ini rantai tangan jenis sawo tapi yang bajet. Okay, rantai tangan jenis sawo tapi yang bajet. Yang ini panjang dia 20 cm. Antara tadi yang LV. Okay, ada-ada yang LV. LV tadi 400 lebih lah kak. Akak Fariza. 1.25 darat 383 478. Okay, 478 yang ini. Kalau Kak Cik Farizan nak, boleh komen lah harga. Okay, yang ini 478. Nak lock boleh Mira lock kau untuk Kak Cik Fariza. Okay, Mira lock kau untuk Kak Cik Fariza. Kita lah yang ini. Okay, ante-ante patent LV dapat Kak Cik Fariza. Thank you so much. Alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak Kak Cik Fariza. Thank you so much. Akak boleh tak akak screenshot gambar ni? Okay, akak screenshot gambar ni Kak Cik Fariza. 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4 untuk akak Cik Fariza. Okay, WhatsApp terus. Lepas tu direct terus tekan link saja yang ada dekat bawah lah. Link yang kita dah bagi. Okay, boleh WhatsApp terus dengan admin kita. Thank you so much. Banyak-banyak terima kasih Kak Cik Fariza. Okay, yang ini ya. Yang ini Mira reviewkan. Okay, yang ini Mira ada rantai tangan pattern sawo. Okay, rantai tangan pattern sawo. Sawo dengan berat 5.24. Yang ini panjang dia 20 cm. Design ni kosong eh. Yang ini dia tak padu lah. Untuk pattern macam ni dia kosong, dia tak padu. Panjang 20 cm. Harga RM2,006. Okay, RM2,006. Berat 5.24. 5.24 dengan panjang 20 cm lah. Sangat cantik. Okey, dia punya gancu adalah gancu S. Panjang dia 20 cm. Berat dia 5.24. Harga lot RM2,006. RM2,006. RM2,006 untuk berat 5.24. Okey, yang ini. Kalau nak boleh komen lah harga sayang. Okey sayang, kalau nak boleh komen lah harga. Ini sawo yang ni tak ada gantung lah. Tak ada apa tau.
Kalau nak memang kena add on sendiri, kena tambah sendiri. Okay, beli sendiri. Beli asing pun beli sendiri lah. Beli asing dia punya loket. Okay, 5.24 panjang 20. Harga lot dia kat 2006. 2006. 5.24 panjang 20 cm, RM2,006. Nak boleh komen lot harga 2006. Okay, lot harga 2006. Lot harga 2006 untuk berat 5.24. Okay, next item. Hai, selamat pagi semua. Apa khabar? Yang mana baru tonton, baru join, baru tengok live Mira, jangan lupa untuk like dan share. Okay, like dan share dulu. Hari ni item review apa kita tunjuk ni? Item king-king kita nak review. Item king-king. Item king kita nak review hari ni. Okay, boleh tengok. Mira, rantai lipat yang bajet 2kg lebih, berat 5g, panjang 18cm. Rantai tangan ke? Rantai tangan lipan eh kak? Boleh? Rantai tangan lipan eh. Bajet 2,000, 5 gram lebih, panjang 18. Okey, bagus kak Cik Fariza. Kejap. Anak 5 gram, panjang 18. Okey, okey. Sekejap kak Cik Fariza. Amy kita tengah tolong cari. Love gemuk besar ada tak? Kak Maida ada tak love gemuk besar? Apa nak? Loket. Yang besar. Akak nak besar berapa tu Kak Maida? Awak nak bajet berapa? Harga berapa? Love gemuk kita ada. Kita ada memang ada yang besar. Akak nak bajet berapa? Takut jadi kita ada. Tak ingat yang berapa gram. Mira tak ingat yang besar-besar berapa gram ada. Yang rantai tangan. Cuma lepas tertinggal live. Okey, tak apa Kak. Kita tengok dulu kalau ada. Mira reviewkan balik dekat akak. Okey? Okey, yang ini Mira ada loket petak kerawang. Okey, loket petak kerawang. Dia punya ni nampak tak? Dia punya gancur dia ni memang lebar lah. Jadi kalau akak pakai rantai leher yang lebarnya lebih kurang dalam 0. Yap, ni Mira tengok dulu. Yang ni rantai leher ni lebar dia 0.9. Mira try dulu. Kalau boleh masuk, maksudnya kalau akak ada rantai leher yang lebar 0.9, boleh pakai. Bawah 2,000 Fina. Loket. Loket love gemuk 5 gram Fina. Loket love gemuk 5 gram. Ada. Okay, yang ini ini siapa yang pakai? Akak yang tengok live kita ni yang pakai rantai leher lebar 0.9, ada tak? Ada tak rantai leher akak yang lebar 0.9? Akak, loket ni boleh masuk ya, sebab setengah loket dia punya gancu dia kecil. Tapi kalau akak pakai rantai leher yang lebar 0.9, boleh masuk loket ni. Okey, tak kira rantai leher pattern apa. Kalau lebar 0.9 still lagi boleh masuk. Mak Iman ni ada ruang lagi. Nampak tak? Lebar 1cm ni pun boleh masuk tau loket ni. Jangan risau. Okey, jangan risau. Abang tahu ada akak-akak yang tengok live kita memang di tengah M pula. Dia tengah aim. Dia tengah riki-riki. Orang kata tengah riki-riki. Boleh ambil yang macam ini ya. Mira ada 1467 dengan panjang dia akak, dengan harga RM5,618. Okay, RM5,618. Ini lebar dalam 2.6. Okay, Mira buat demo. Ini kalau pakai ni Masya Allah, sangkut ke kita. Cuba try pakai dekat Mira. Tengok pakai rantai leher ni. Rantai leher ni lebar 0.9 tau. Ini kalau siapa yang penggemar ataupun memang akak dah ada rantai leher tapi belum beli loket lagi. Sebelum, kalau rantai leher lebar-lebar ni sebenarnya dia tak perlukan loket, dia dah cantik. Tapi kalau nak tambah tak ada masalah. Apa gunanya kita ada suami? Macam itu. Maksudnya suruhlah suami kita belanja. Tak apa, yang kalau yang single-single tu, kalau ada duit lebih, better beli je loket akak. Tengok Mira pakai ni. Mira tunjuk sekejap. Akak tengok Mira pakai macam ni. Kalau dengan loket ni memang cantik. Memang cantik. Okay, macam ni nak ke belakang. Okay. Tengok Mira pakai ni. Memang cantik. Cantik gila kan? Nampak? Dia punya loket ni, nampak? Dengan rantai leher lebar 0.9 memang ngam tau. Nampak tak? Memang ngam. Dengan loket petak ni, lebar loket petak ni 2.6. Jadi kalau pakai, berbaloi. Okay, kalau pakai berbaloi lah. Nampak tak cantik dia? Ni lebar 0.9. Untuk rantai leher lebar 0.9. Panjang 60cm. Nak ikutkan boleh sarung. Tapi Mira tak boleh lah. Mira sanggup tinggi sikit. Walaupun sebenarnya tak elok sanggup tinggi. Okay, yang ini tau. Nampak tak cantik sangat? Cantik sangat lah. Kalau nak boleh je akak boleh WhatsApp dengan Emil. Cantiknya tuan yang pakai tu lagi cantik. Alamak. Aduhai. Kak Azrina ni suka buat kita blushing.
Tentang-tentang tak ada orang nak puji kita cantik, akak puji kita terus blushing. Okay, kalau siapa nak loket tadi tu, boleh je komen lo. Harga RM5,000 berapa tadi? RM5,618 lah. Okay, RM5,816. RM5,816 je. RM5,601 lah. Aku sebab apa? RM5,800. Okay, saw gantung love 5, 28 gram ada ke? Sau gantung love 5, yang itu Mira tak sure. Boleh WhatsApp dengan Amin tak? Ah, boleh WhatsApp dengan Amin tak sayang? Ah, Lalang dah pegang ni. Okay, yang ini ya. Okay, sementara tu Mira nak tunjuk rantai tangan. Ini untuk akak Cik Fariza kita. Okay, Kak Cik Fariza, Mira ada kait 3 rantai tangan lipat. Salam Mira, rantai leher tadi berapa? Rantai leher ni berat dia dalam 24 gram, harga RM9,200 ya. Kak Mualato kita. Hai Kak Mualato, selamat hari raya akak. Apa khabar? Okay, minta maaf ada salah silap sepanjang kita berurusan. Okay, terima kasih tau selalu support Mira. Okay, Kak Cik Fariza, yang ni panjang dia 18, lebar lebih kurang dalam 0.8. Okey, lebar 0.8, panjang 18. Untuk rantai tangan pattern lipan ya, 5.41 darat dengan 383. Harga dia RM2,072. Okey, kita ada yang macam inilah. Panjang yang ni 18, lebar 0.8, harga RM2,072. Siapa tutup? Tutup. Dia nak adjust tinggi. Panas. Ke bawah kan lah. Okey, yang ni RM2,072 ya. RM2,072 saja. Kalau Kak Cik Fariza nak, boleh screenshot gambar, boleh WhatsApp terus dengan Amin, okey? Screenshot gambar, WhatsApp terus dengan Amin. Lock, alhamdulillah, terima kasih Kak Cik Fariza kita. Thank you so much, akak. Okey, boleh WhatsApp terus dengan Amin tau, akak. Boleh terus WhatsApp dengan Amin kita. Thank you so much. Akak selalu support lah, Mira. Okey, yang ini ya, rantai leher. Akak Molata kita dah tanya dah tu, nak datang kedai ke tu. Okey, yang ini, Mira ada rantai leher. Pattern adalah pattern jenis lipan kait 2, okey? Yang ini rantai leher, pattern lipan kait 2 dengan berat 24.23, panjang 60 cm. Kalau nak ikutkan dia boleh sarung lah, jadi tak perlu risau. Kalau akak pakai macam ni, dia boleh sarung, jadi tak perlu risau lah apa-apa. Okay, harga lock RM9,280. Okay, Mira buy. Oh, pandai dia dah lock item dengan kita, lepas tu dia buy dengan kita. Okay, WhatsApp dengan Amin yang angkat. Amin Fina hari ni. Terus je tekan link yang ada kat bawah lah. Okey, RM9,280 untuk pattern rantai leher. Okey, pattern rantai leher lipan, lebar dalam 0.9 ya. Harga untuk yang ini akak RM9,280. Assalamualaikum. Buka pintu tu. Assalamualaikum sis, dekat kedai ada tak rantai mesin bajet RM3,000? Rantai mesin bajet RM3,000 bahagi dengan 383 ada 7 gram. Ada. Okey, tapi pendek. Boleh ke Kak Ina, Kak Ina Usnina pendek yang panjang dia 45 kita ada. Okey Kak Ina, kita ambil ikan sekejap ya untuk Kak Ina. Okey, RM9,280 kalau nak rantai leher boleh komen lah harga. Okey, RM9,280. Okey, next kita ada okey, next kita ada cincin. Masya-Allah, tabarakallah, cantik sangat cincin ni ya Allah. Ni cincin ni kalau siapa suka design yang panjang-panjang tapi dia tak nak yang terlalu tinggi, boleh dapatkan cincin ni. Design flat rata, okey, pakai jari tengah cantik. Pakai jari tengah memang cantik. Dia tak terlalu besar, dia tak macam cincin tadi tau. Cincin tadi tu dia besar, yang ni dia kecil sedikit lah. Okey, yang ini dia kecil sedikit. Untuk yang ini berat dia lebih kurang dalam 6.12. Saiz dia 14, design yang ada krom putih. Okey, design yang ada krom putih, saiz 14, saiz 14. Harga lot RM2,432. Okey, RM2,432. 2432, 2432, 2432. Okey, nak boleh komen lot harga RM2,343. Kemain salah sebut. RM2,343. Okay, nak boleh komen lah harga 6.12
6.1. Saya 14, 2, 3, 4, 3 untuk cincin. Okey, ya ini memang cantik. Lebar memang lebar. Ya Allah. Lebar memang lebar. Bahagian bawah dia ni memang lebar lah. Kalau nak boleh komen lot harga. Okey. Kalau nak boleh komen lot harga. 2, 3, 4, 3. Panjang yang ini akak saya dia 14, 6.12, 2, 3, 4, 3. Okey, next kita ada rantai leher. Okey, rantai leher berat dia akak. Yang ini panjang dia 45. Akak yang bertanya bajet 3K. Akak inang kita 7.95 sayang. Mira ada berat dia. Harga RM3,033. Lebih RM33 saja. Okey, yang ini akak. RM3,033 rantai leher mesin padu. Okey, rantai leher mesin padu. Memang cantik. Tebal pun tebal, tahan pun tahan. Mira memang suggest gila lah kalau akak ambil rantai leher jenis macam ini. 7.95. Saiz adalah saiz 45, panjang 45. Harga lot RM3,033. Menangis tengok harga sekarang. Awak ni tengok live kita pula. Sebab tu lah kena beli sekarang. Ha. Sebab tu lah kena beli sekarang. Orang kata jangan tunggu lama-lama. Beli sekarang. Ni nak ikutkan murah dah ni daripada hari tu. Hari tu 39 berapa tu? 395. 395 hari tu tau. 393. Hari ni 383. Jadi jangan tunggu lama-lama. Kalau ada siapa nak plan nak kahwin ke, boleh beli sekarang. Okay? Boleh beli sekarang. Okay. 7.95 untuk yang ini harga dia RM3,033. Baru masuk segera berapa kak? Okay. Hai Kak Nadia Marista. Hai Kak Nur Khairani. Hari ni segera kita jual RM383 dah free upah semua item. Okay, item yang Mira tunjuk, item yang Mira review, semuanya dah termasuk dengan upah lah. Akak bayar harga yang Mira tunjuk, yang Mira paparkan saja, campur dengan postage RM10 Semenanjung, RM20 Sabah dan Sarawak. Okay, nak boleh komen lah harga untuk yang ini. RM3,033. Okay. Okay, next item. Okay, sayang. Okay, next item. Ya, ni rantai tangan koko. Ada yang suruh Mira review tadi. Mira, cuba tengok koko tu. Boleh, akak? Boleh. Rupanya ramai peminat. Rupanya ramai peminat yang minat nak tengok. Apa nama barang besar-besar ni? Kan? Tapi kena beli sekarang. Nanti lagi harga naik. Ya, betul. Nanti takut harga naik. Jadi, kena beli. Ini nak ikutkan turun dah ni. Jadi, kena beli sekarang. Okay? Masuk lagi lah. Okay, yang ini sayang, Mira ada rantai tangan koko. Ini adalah rantai tangan koko pattern klasik ya. Beza dengan yang ni, ini koko kait. Okay, kalau dulu sebelum ni masuk original version dia koko yang macam inilah. Original koko klasik. Sekarang dah macam-macam version of koko. Tapi kalau akak nak yang ini, Mira ada yang jadi koko kait, dia lain sikit. Cantik pun cantik. Ini adalah koko kait. Berat dia lebih kurang dalam berapa ni? 26.51, panjang 17.5. Harga dia RM10,153. Okay, RM10,153. Saiz 17.5. Ini memang helok. Ini kalau dapat dia ni, sumpah tak minta yang lain dah kak. Memang helok. Cantik, memang cantik. Pakai seketul dia je akak puas hati. Tolong pakai kan. Nampak cantik je kat tangan ni. Kan best kalau dapat. Okay, nampak ngam-ngam helok dekat tangan. Tak payah potong kalau kat tangan Mira. Siapa pakai saiz tangan 16.5, 17, terus cantik. Nampak tak? Dia set dengan rantai anak. Jadi tak ada masalah lah kalau pakai rantai tangan jenis yang macam ni lah. Pattern koko, design adalah design koko, koko klasik berpasir dekat bahagian tengah. Gancu dia gancu petak. Sangat cantik, sangat nice. Dengan berat 26.51. Okay, panjang 17.5. Harga RM10,153. Salah nak tanya, ada tak cincin berlarutan bajet? Ada Kak Umi Umaira. Boleh nyatakan tak akak pakai saiz berapa Kak Umi? Okay, Kak Umi boleh nyatakan akak pakai saiz berapa? Okay, untuk Kak Umi. Okay, yang ini sayang, hargalah untuk yang ini akak RM10,153. RM10,153 dengan berat 26.51, panjang 17.5. Hargalah RM10,153. Okay, nak boleh komen lah harga RM10,153. Okay, yang ni bahagian belakang. Saya 12 belah rotan, nak yang bajet saya 12.
Okay, sekejap ya Kak Umi. Sekejap ya, saya 12 ni saya limited. Kita dah banyak kekurangan saya 12. Okay, kita try carikan dulu untuk Kak Umi ya. Sekejap Kak Umi. Okay, ya ini ya. Kak, siapa nak design lah, design fashion. Design fashion. Classic Evergreen Coco. Harga dia RM10,153. Okay, next kita ada cincin. Ini kalau siapa nak cari cincin bunga seketul ni. Ini ada orang panggil cincin durian. Ada orang panggil cincin percikan. Kita sama je. Janji cincin. Yang ni. Cincin bunga durian ataupun cincin percikan. Ini ada dua nama eh. Bunga durian ataupun percikan bunga api lah. Okay. Cincin bunga durian ni memang cantik. Ini memang kalau masuk ni biasanya paling cepat sold out. Okay. Sebab apa? Dengan design dia yang cantik, seketul besar macam ini. Ni orang kata pakai puas hati. Okey, yang ini berada 1332, saiz 18, 1332, saiz 18. Harga dia RM5,101. Okey, RM5,100 lah. Okey, RM5,100. Untuk yang ini berat dia 1332, saiz 18. Yang ini sebenarnya kalau siapa yang saiz kecil, dia saiz besar, dia boleh resize. Okey, kalau contoh akan pakai 19 ke 20 ke, dia boleh resize sikit. Sama juga kalau yang saiz kecil, yang saiz dia lebih kurang dalam 17 ataupun 16, dia boleh resize lah. Design percikan ni nampak dia punya design ni. Dia tinggi sikit eh, dia tinggi. Jadi kalau untuk pakai hari-hari, memang kena hati-hati, kena cermat, kena jimat lah kalau pakai hari-hari ni. Takut sangkut, takut tertarik kalau pakai hari-hari. Okey, kalau jenis tak lasak, memang kerja tak buat kat rumah, duduk saja, boleh pakai hari-hari. Okey, ataupun jenis awak ni jenis cermat. Jenis pakai barang tu helok je, walaupun jenis yang tinggi ke, jenis yang kosong ke, stamping ke, pakai helok tak ada masalah, okey. Cuma kalau pakai hari-hari masih lagi kena hati sebab dia punya design yang tinggi. Muka apa kita sayang, beli harga mahal-mahal, beli RM5,000. Takut sangkut jap lagi terputus. Kalau boleh patri tak apa, kalau kita boleh betulkan tak apa, kalau tak boleh dah rugi beli, dah kena trade in beli cincin baru. Okey, yang ini design bunga, okey, bunga, bunga percikan bunga, harga lot RM5,100, RM5,100, nak boleh komen lot harga. Okey, next kita ada yang ini ya Akak. Sis, rata tangan yang per ada love gantung tu berapa? Okey, yang ini pergantung love, yang ini design tasbih ni Akak kita panggil. Ni tasbih kita panggil. Okay, rantai tangan tasbih. Lepas tu dia ada satu gantung love yang sangat comel, sangat cute. Boleh pakai kat sini, okay. Sangat comel, sangat cute. Rantai tangan tasbih. Untuk yang ini, design dia okay, untuk pattern ni, design dia nampak tak, dia ada gantung love. Yang ni dia ada tasbih dekat tepi ni. Sangat cantik. Kalau akak pakai saiz tangan kecil, jangan risau, boleh potong lah. Berat 8.42, saiz 17.5, 8.42, saiz 17.5, harga lot RM3,224. Okay, 3224. Okay, 3224, 3224, 3224. Okay, nak boleh komen lot harga 3224, lot harga 3224, lot harga 3224. Untuk rantai tangan tasbih berat 8.42, saiz 17.5, RM3,224. Memang cantik. Okay, dia punya design love dia ni tu memang cantik lah. Pattern gantung dia tu ada gancu S, lepas tu dia ada ni, nampak tak, ada extension. Okay, harga RM3,000 je. Okay Akak, Akak Umi, kita Kak Umi ada tak dalam Mira? Okey, saya 12 ada satu ni saja, limited eh. Satu saja saya 12 dengan berat 1.56, harga lebih kurang dalam RM597. Okey Kak Umi, RM597 untuk cincin belah rotan. Yang ini Akak jangan tengok dia punya kecil, tapi tengok dalam dia ni. Dalam dia ni jenis yang mampat eh. Jenis yang padu. Pakai selesa, tebal pun tebal, okey. Pakai selesa, tebal pun tebal. Untuk yang ini 1.56 ya. Harga dia RM597. Untuk berat dia Akak 1.56. Saiz dia adalah saiz 12 Akak Umi. Kalau nak boleh komen lot harga RM597. Okay, next item. Okay, next item Akak sayang. Okay, next item kita ada loket. Untuk yang ni loket love. Okay, loket love Kerawang. Berat dia 6.7 5.7 6.54 eh.
6.54. Okey. Loket Kerawang Love dengan berat 6.54. Yang ni lebar dalam 1.25 dengan harga RM2,504. Okey. RM2,504. Loket Love Kerawang. Love Kerawang dengan berat 6.54. Lebar 2.5. Harga lot 5.2504. Yang ni dia ada krom putih lah. Kalau tak nak krom putih, jangan risau. Boleh golkan semua. Okey. Next kita ada Subang. Untuk yang ni Mira ada Subang jenis ring untuk saiz baby. Okay, ring yang ini dia saiz baby. Umur berapa kalau baby boleh pakai? 1 tahun ke bawah. Untuk Subang saiz ini umur 1 tahun ke bawah ya. Okay, 1 tahun ke bawah. Mana tahu ada setengah mak-mak ni, dia dah tindikkan anak. Umur 3 bulan, 4 bulan dia dah tindikkan anak. Okay, kalau dah tindikkan anak, boleh ambil jenis Subang yang ring macam ni lah. Kalau paku, Mira tak suggest dan dia kurang sesuai. Sebab apa? Kita takut belakang telinga anak dia sakit. Okay, dia terletak ke, kita pakaikan dia ke, dia baring, dia tidur, dia tersangkut lah sakit. Boleh jadi risiko sakit dekat situ. Okay, kalau jenis yang ketip, dia terlalu berat untuk telinga anak. Dia kurang sesuai sebab dia terlalu berat. Sebab ketip kebanyakannya, berat 1 gram lebih dan ke atas. Okey, sebab tu kita suggest kan untuk akak ambil jenis ring yang macam ni untuk baby. Kalau dah besar, dah umur 2 tahun, 3 tahun, tak ada masalah nak ambil yang paku. Okey, dia dah boleh cakap, dia dah boleh rasa kalau sakit, jadi kita okey, kita aware. Kalau jenis yang budak ataupun baby yang umur 1 tahun, memang kita totally kan suggest akak ambil yang jenis ring macam ni lah. 0.41 harga lot 157. Okey, next. Okay, next item. Tadi untuk baby, yang ini untuk mak baby. Yang ini siapa suka design yang apa nama jenis pakai Subang yang jenis besar-besar. Okay, ini orang yang free hair pakai pun cantik. Okay, ini kalau orang pakai tudung, dia pakai kurang sesuai lah sebab dia besar sangat. Untuk yang free hair, pakai cantik. Okay, untuk yang free hair, dia pakai cantik lah. Okay, yang ini dia lebar ya, 5 cm. Ada setengah customer dia memang suka. Dia memang nak cari yang Subang ring yang jenis lebar-lebar macam ni. Ini Subang ring ni tebal dan dia lebar dia 5 cm, berat dia 6.57. Harga dia RM2,516. Okey. RM2,516. Hai, assalamualaikum. Selamat pagi semua. Apa khabar? Yang mana baru tonton, baru je, baru tengok live Mira, kau boleh tolong like dan share dulu sayang. Okay, like dan share dulu. Okay, next yang ni Mira ada rantai leher. Okay, pattern Allah Akbar. Pattern rantai leher ni adalah jenis rantai leher. Okay, saw. Rantai leher saw. Berapa segram sekarang? Hari ni RM383. Harga per gram dah free upah kak. Okay, harga per gram kita dah free upah ya. Postage macam biasa tambah RM10 sebenarnya, RM20 Sabah Sarawak. Kalau nak walk in kedai, boleh datang kedai kita dekat Cawangan Kota Tinggi. Cawangan bersebelahan dengan Green Point. Okay, kita ada tulis kat sini. Okay, Kota Tinggi Cawangan bersebelahan dengan Green Point. Okay, kita sebelah betul-betul Green Point ha? Dan juga Watson ha? Dan juga Dr. Gigi ha? Macam itulah, boleh datang kedai kita. Okay, yang mana nak lock item segan, nak lock item dalam live ni ataupun takut. Okay, takut nak lock item dalam live ni. Okay, Mira suggestkan akak boleh datang kedai, walk in kedai kita. Kita open macam biasa 9.30 pagi, 6 petang, everyday setiap hari. RM21,562 sahaja. Keras harga. RM21,562 sahaja dengan berat 56.3. Okay, panjang yang ni 66. Boleh sarung. Design sarung ni jangan risau eh, boleh sarung. Okay, Subang budak ada tak sis? Ada sayang. Budak umur berapa tu akak? Boleh komen tak? Up cincin 582 boleh tak? Boleh. Kejap lagi Mira reviewkan. Okay, cincin 582. Okay, yang ini ya, 56.30 panjang 66. Item boleh sarung. Okay, item boleh sarung. Cantik, memang cantik. Mira tak nafikan design ni. Kasar memang kasar. Yang ini tak perlukan loket, dia dah nice. Okay, dah perlukan loket, dia dah nice lah. Harga untuk yang ini akan RM21,562. Mana tahu ada orang yang nak tengok live kita ni kan? Ha, tengok live kita berminat. 6 tahun dengan 6 bulan. Okay, sekejap lagi Mira reviewkan. Okay, untuk Kak Ika. Okay, RM21,562. Nak boleh komen lock harga. Okay. Okay, untuk akak, untuk Ali Al-Zuhri Pai Jaitin. Okay, untuk Ali, untuk Cik Ali. Okay, Encik Ali, yang ini sayang.
Cik Ali sayang pula. Panggil lelaki orang ni. Ke biasanya Facebook suami ni kebanyakannya isteri yang buka. So kalau lelaki kena bagi tahu lelaki, kalau perempuan bagi tahu dengan perempuan. Okay, kena bagi tahu sebab kita takut kan jap lagi Mira ni terlepas cakap, tahu-tahu isteri datang kedai serang. Kita tak naklah macam itu. Okay, boleh boleh bagi tahu terus dekat bawah. Sebab ada customer 2-3 orang customer yang memang dia dah Mira tahu dia perempuan dan dia pakai Facebook suami dia. Jadi Mira tak kisah. Mira akan memang panggil sayang ke apa ke sebab takut terlepas. Macam itu. Okay. Yang ini ya. Cik Ali. Untuk yang ini Mira ada berat 1.52. Size 15. Harga RM582. Okay. Encik, kalau encik nak, encik boleh komen lah harga. Okay. Belakang dia ni, dia tak terlalu nipis tapi tak juga terlalu tebal. Okay. Kalau jenis pakai lasak memang kena hati-hatilah, tapi nak pakai hari-hari boleh. Untuk pemakaian lasak je lah dia kurang sesuai. Okay, dia ada 3 bunga ni sangat comel, saiz 15, 3 bunga saiz 15. Harga yang ini akan lebih kurang dalam RM582. Okay, RM582. RM582. Okay, perempuan. Ha, lega kita dengar perempuan. Alhamdulillah. Okay, akak yang ini RM582 sayang. Kalau nak boleh komen lah harga. Saiz 15, berat 1.5. Okay, sangat cantik. Okay, simple, memang simple. Pakai jari tengah cantik. Pakai dekat ni pun cantik. Nama anak. Okay, nama anak tak ada masalah. Jangan. Okay, kita akan take note lah akak. Okay, tak ada masalah. Kalau nama anak lega hati dengar. Okay, kita risau. Okay, sekarang ni musim-musim penyondol ni bahaya. Okay, yang ini RM582 ya. Saiz 15, 1.52. Okay, 1.52 saiz 15. Nak boleh komen lah harga RM582. Okay, next item. Okay, next item. Kalau akak tak nak yang tadi, yang tadi saiz 15, yang ni Mira ada saiz 14. Design ni pun cantik juga, cuma yang ni dia berat sikit lah. Okay, yang ini. Yang ni saiz 14, 1.65, RM631. Kan Mira jadi netizen pun penat. Banyak kes nak kupas. Itulah. Biasalah netizen. Penat ni kita. Tak apalah, Mira tak update sangat kes yang tu. Biar je lah. Kes dia tu tak, kita tak follow up lah kak. Terlalu rumit. Terlalu rumit untuk dibincangkan. Dia penyondol dengan penyondol. Penyondol dengan penyondol ni susah. Okay. Yang ini ya. Okay. Tapi kita doa je lah yang baik-baik untuk orang tersebut. Okay. Yang ini ya. Jangan tambah kes baru. Itulah bahaya. Okay, yang ini kita ada berat 1.65 ya. Cincin ini pun cantik. Kalau nak pakai hari pun cantik. Just nice lah. Untuk yang ini, Mira ada design adalah design fashion. Cantik pakai jari manis. Dia nampak penuh, nampak elok. Pakai buat bertunang, merisik, batas semayang pun cantik. Yang ini berat 1.65 dengan saiz 14. Okay, 1.65 dengan saiz 14. Harga lot dia RM631. Okay, RM631 untuk berat 1.65 saiz 14. Okay, 1.65 saiz 14, RM631 untuk saiz 14. Ini bahagian bawah dia lah. Okay, bahagian bawah dia ni, dia kategori fashion tau. Ini bukan belah rotan. Tapi dia nampak penuh. Jadi nampak macam belah rotan nak sekali imbas. Okay, ni fashion. Bahagian bawah dia ni boleh resize. Tebal pun tebal. Boleh pakai hari-hari, boleh buat basahan lah. Okay, boleh besarkan kalau nak saiz 14, RM631. Okay. Okay, next yang ini Mira ada cincin. Yang ni saiz 16, kategori minimalis . Pakai dekat jari tengah. Masya Allah, cantik. Hello. Ini siapa yang suka design simple tau. Contoh kalau pakai jari ni kan. Okay, nampak. Kalau sukakan dia simple, boleh ambil jenis macam inilah. 1.21 saiz 16. 1.21 saiz 16. Harga lot RM463. Okay. RM463. Saiz 16, 1.21. Saiz 16, 1.21, RM463. Okay, nak boleh komen lot harga RM463. Cik pakai ni. Bunyi apa?
Okey, 463 nak boleh komen lah harga 463. Okey, yang ini kita ada rantai tangan koko. Okey, koko kait. Ini berat dia 2594 dengan saiz 17.5 rantai tangan koko kait. Kalau ni beza dia pasir dekat luar. Selalu pasir dekat dalam kan. Tapi yang kali ni pasir dia dekat luar lah, dia lain sikit. Ganci kotak, tali adalah tak siap dengan rantai anak. Design ada dua anak tangga, jadi kalau pakai memang boleh adjust lah. Kalau nak pakai ketat boleh letak tangga belakang, kalau nak pakai longgar boleh letak kat tangga depan. Yang ini lebar dalam 1.6, panjang dia 17.5, memang cantik. Berat 2594, harga RM9,935. Ha, harga pun keras, RM9,935 je. Ha, nampak tak, cakap je tu macam murah kan. Ha, padahal harga dia keras. Okay, 9935. Nak boleh komen lah harga 9935. Ini bahagian belakang jenis licin, depan jenis berpasir. Nak boleh komen lah harga 9935. Lah harga 9935. Okay, next item. Last but not least ya, sebelum Mira habiskan live. Okay, Mira ada subang ketip. Yang ni sizing dewasa, bahagian belakang jenis menegak. Okay, untuk pattern belakang ini jenis yang menegak, subang ketip. Berat 3.98, harga RM1,524. Okay, RM1,524 subang ketip. Design belakang jenis menegak, berat 3.98, harga RM1,524. Okay, next kita ada cincin. Yang Mira ada cincin love gemuk. Okay, ni pun antara design yang tinggi, pakai hari-hari kena hati-hati. 4.76 dengan saiz 11, harga lot RM1,823. 1823 untuk berat 4.76, saiz 11, RM11,823. Okay, next item kita ada loket Z. Okay, loket yang ni loket budget. Loket love budget huruf Z dengan berat 0.26, harga lot RM99. Okay, loket Z budget 0.26, harga lot RM99. Okay, last but not least kita ada rantai tangan honeycomb yang lebar dalam 2.5 cm, panjang dia 20.5. Okay, yang ni boleh resize, boleh potong. Jadi kalau awak pakai saiz tangan kecil, jangan risau lah, boleh potong. Berat 6413 dengan harga RM24,560. Okay, RM24,560. Dia boleh pakai dua side. Kalau yang Kak minat krom putih, boleh pakai side sebelah sini. Kalau minat yang design gold, boleh pakai design sebelah sini lah. Okay, sangat cantik. Harga lot dia lebih kurang RM24,560 jaja. Okay, rantai leher. Yang ni rantai Rolex, okay? Keras harga RM24,000 atas mayang. Okay, yang ini rantai leher Rolex, okay? Rantai Rolex ni cantik. Dia boleh pakai dua set juga. Kalau pakai yang belah sini, dia fully gold. Okay, kalau yang pakai sebelah sini, dia ada krom putih. Boleh pilih antara dua set lah. Berat 55.3, panjang dia 56 cm. Harga lah RM19,353, okay? RM19,353. Nak boleh komen lah harga RM19,353 untuk berat 55.3, panjang 56 cm, harga lah RM19,353. Yang ni tak perlukan loket, dia dah cantik besar macam ni lah. Okay, sampai sini saja live Mira. Terima kasih semua yang dah join live kita for almost 50 minutes for today. Lama dah. Okay, ada rezeki di masa kita jumpa lagi dekat live yang lain pula. Waktu yang sama 10.30 pagi dan 1.30 petang dekat Facebook page Wisma Masanwa Kota Tinggi. Okay, bye-bye. Assalamualaikum and have a nice day dan selamat Hari Raya.